سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحديث الرابع الحمد لله كتاب masuk حديثا حديث yang keempat semoga selanjutnya kita akan selalu istiqamah

ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها wa inna ahadakum la bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu wa illa yasbiqu 'alayhi al-kitab bi'amali ahli al-jannah fa rawahu al-bukhari wa muslim an abi lupa belum saya kasih an abi abdurrahman by the way ini sudah yang kedua kalinya sahabat dimulai namanya dengan abi abdurrahman dan tentu saja orang-orang Arab itu bakalan banyak kalian temukan namanya Abi Abdurrahman. Di Indonesia bahkan banyak Abdurrahman, Abdurrahman itu ya sama aja. Nah, siapa beliau Abi Abdurrahman? Abdurrahman Abi Abdurrahman yang mana? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau min kibaris sahabah. Kemarin kita sempat bahas tentang Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ya kemudian kita juga bahas tentang putranya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kita sempat bahas salah satu kata-kata yang kami sebutkan terhadap beliau beliau termasuk min sigharish sahabat sighar artinya beliau masuk Islam atau menjadi sahabat Rasulullah di masa kanak-kanaknya Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud, bahkan beliau termasuk di antara sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang duluan masuk Islam dibandingkan sebagian besar sahabat yang lain. Kemudian, beliau pernah hijrah ke Habasyah dua kali. Beliau juga dipuji berkali-kali oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau, an disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam khudzul qur'ana min arba'ah ambillah al-qur'an pelajarannya cara bacanya tuh runtutannya dan sebagainya itu dari empat empat sahabat yang pertama siapa disebutkan Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bayangin sampai-sampai keluar satu titah langsung dari Rasulullah eh kalian kalau pengen belajar Al-Quran belajar nih sama nih orang nih begitu yang pertama siapa Abdullah bin Mas'ud kemudian sahabat yang kedua adalah kalau nggak salah bentar saya lupa Sayyidina Ubay ibn Ka'ab kemudian Sayyidina Mu'adh bin Jabal kemudian yang terakhir adalah Sayyidina Salim beliau adalah maulanya Abi Hudhaifah radhiyallahu anhum ajma'in ada empat ya pertama Abdullah bin Mas'ud yang kedua adalah Sayyidina Ubay Ubay ibn Ka'ab ada yang bernama Ubay yang ketiga adalah Sayyidina Mu'adh yang keempat yaitu Sayyidina Salim radiyallahu anhum ajma'in Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga merupakan salah satu sahabat yang pertama kali berani membaca Al-Quran terang-terangan di kota Makkah. Jadi pada saat itu, pada ke, para sahabat semuanya yang membaca Al-Quran itu banyak. Tapi di antara mereka itu sedikit. Atau bahkan belum ada sebelum Abdullah bin Mas'ud yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di tengah penduduk kota Makkah yang mereka pada saat itu sangat membenci Al-Quran. Makanya, salah satu di antara penjelasan Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud, awala man jahara bil-Qur'ani Beliau adalah orang yang pertama kali berani secara terang-terangan membaca Al-Quran di hadapan para penduduk Makkah, di hadapan para kaum kafir Quraisy. Intinya banyak sekali kelebihan Uh, Abdullah bin Mas'ud. Apalagi yang kami lupa? Abdullah bin Mas'ud juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut seluruh perang yang dihadiri oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan ikut beberapa perang tuh. Bahkan setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jasadnya itu, beliau Salawatul Alaihi Wasallam selama semasa hidupnya tentu saja mengalami banyak sekali masa-masa peperangan dan semua masa-masa peperangan itu telah diikuti oleh Sidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan begitulah, semoga ini menjadi pemantik bagi teman-teman untuk kembali mengkaji mengenai Abdullah bin Mas'ud. Jangan berpuas ria, saya hanya menjelaskan sedikit saja dari apa yang saya ketahui mengenai Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini terlalu panjang, kita agak fokus ke hadisnya nanti. Qal, beliau berkata, Hadithana Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, Rasulullah SAW, wa huwa sadiqul mastuq, Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as sadiq maksudnya adalah yang jujur, al-masduq dan yang terpercaya. Terpercaya dari terpercaya apanya? Fima ya Terpercaya pada apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya melalui Malaikat Jibril. Hmm, karena ini nanti kita akan bahas mengenai alam gaib nih inna fi batni arba'ina nutfatan. Saya di sini kasih tambahan nutfatan ya. Karena yang saya hafal sedari kecil dan mungkin di kitab-kitab yang hari ini teman-teman pegang juga ada nutfatan. Biasa hadis seperti itu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian sendiri selama 40 hari menjadi air mani ثم يكون علقه مثل ذلك kemudian selama 40 hari itu juga kalian akan menjadi darah ثم يكون مضغه مثل ذلك kemudian selama 40 hari itu juga kalian akan menjadi segumpal daging setelah proses 120 hari tadi itu kan 40 40 40 kan selama 100 proses 40 hari kali 3 itu 120 hari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ثم Kemudian Allah mengutus kepada apa? Kalau di dalam janin ya. Kepada janin itu seorang malaikat ruh yang akan meniupkan ruh kepadanya wa yu'maru arba'i kalimat. Kemudian dicatat empat perkara kepadanya. Diperintahkan untuk dicatat. Bikat pertama untuk mencatat seberapa banyak rezeki yang akan dia miliki nanti sampai dia mati. Jadi kalian semua ini, rezekinya sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita sebagai manusia hanyalah mengusahakan, mengikhtiarkan sekuat dan semampu kita. Perihal bagaimana nanti rezekinya, Allahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Rezeki kita telah ditentukan. Yang bisa kita lakukan apa? Karena kita tidak tahu berapa jumlah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Ya udah, kita fokus kerjakan apa yang sekiranya kita mampu. Wa ajalihi dan ajalmu, ajalmu itu semua sudah ditentukan sama Allah. Ajalmu itu semua sudah ditentukan sama Allah. Ya, sudah, yang penting kita sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang berakal di antara para manusia. Orang berakal, bagaimana orang berakal itu berusaha untuk safety, menjaga keamanannya, menjaga kesehatannya. Bukan berarti ketika kalian habis baca hadis ini, oh, saya kan sudah dicatat, ajal saya ngapain, saya. Hmm. Uh, jaga kesehatan ujung-ujungnya ajal sudah ditentukan sama Allah <laughs> bukan begitu orang berakal orang berakal itu ketika dia sudah baca hadis ini, ajal saya memang ditentukan sama Allah tapi saya belum tahu Allah mencatat ajal saya sampai kapan tugas saya sekarang adalah jaga kesehatan begitu cara orang ber orang berakal berpikir wa amalihi kemudian amalnya perbuatannya syaqiyyun sa'idun dia akan hidup sengsara atau bahagia berakhir sengsara atau bahagia di surga atau neraka itu juga dicatatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman ada sedikit pertanyaan, nanti kita akan bahas di akhir. Kita lanjutkan dulu biar gak terlalu panjang. Fa inna By the way, di sini terjadi perbedaan antara para ulama, gak usah dicatat juga. Ada sebagian kecil di antara para ulama yang menyatakan bahwa dari sini ini sebenarnya pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud bukan pernyataan dari Rasulullah. Namun jumhur para ulama menganggap no 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 no, no. ini bukan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah kelanjutannya? Fa la ilaha ghairu. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal seumur hidup se seumur hidupnya sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para penduduk surga hatta <tuh -tuh> sampai-sampai jarak antara kalian dan surga itu tinggal sehasta jadi tinggal sehasta doang kalian sudah bisa tuh masuk surga kalian tinggal baca zikir Allahumma salli ala Muhammad Kan langsung otomatis kalian bakalan dapat pahala tuh Cukup dengan baca Allahumma salli ala Muhammad Surga buat kalian Walakin Apa setelahnya Fayasbiqu alihil kitab Ternyata catatan Allah Catatan yang telah ditulis oleh para malaikat Telah mendahuluinya Telah mendahului takdir kalian Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha Tiba-tiba di akhir hidupnya melakukan amalan yang dilakukan oleh para penduduk neraka. Kemudian apa yang terjadi? Kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa inna ahadakum. dan sesungguhnya salah, salah 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 seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar. Senantiasa melakukan amalan penduduk neraka. Apa amalan penduduk neraka? Zina, mabuk, semuanya. Hatta ma yakunu bainahu illa dhira sampai-sampai jarak antara kalian dan neraka itu tinggal sejengkal aja. Tinggal tinggal sehasta aja. Bayangin. Kalian tinggal misuh aja. Gak usah jauh-jauh. Misuh. Misuh dengan satu kali misuh. Tentu saja itu dosa. Satu kali misuh dipastikan kalau masuk neraka. Tapi apa yang terjadi? Fayas biqwa alihi kitab Ternyata catatan Allah telah mendahului segalanya. Faya'amalu amali ahli jannah. Tiba-tiba sebelum kamu mati, kamu melakukan amalan penduduk surga. Hah, Fayad khuluha. Kamu tiba-tiba masuk surga. Rawahul Bukhariyu wa Muslim. Di sini ada cerita salah seorang sahabat radhiyallahu an. Itu sebelum perang Uhud. Tiba-tiba mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam. Beliau minta kepada kepada bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sudah waktunya salat belum?" "Ya Rasulullah, waktunya salat belum." Belum, belum, belum bahkan beliau gak sempat sholat. Tiba-tiba peperangan dimulai dan beliau mengangkat pedangnya mati dalam keadaan perangnya. Dan beliau akhirnya wafat. Ya, Astagfirullah. Beliau wafat saat perang visabilillah pada peristiwa perang Uhud. Sampai-sampai disebutkan bahwa beliau adalah sahabat yang syahid yang mati dalam keadaan mulia dalam keadaan beliau tidak pernah bersujud belum pernah sholat seumur hidupnya. Bayangin bahwa hakikatnya beliau itu seumur hidupnya itu kan melakukan amalan yang dilakukan oleh para penduduk neraka. Tuh, syirik menyembah selain Allah, melakukan berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tiba-tiba sebelum peperangan, beliau masuk Islam, mati dalam peperangan, mati dalam keadaan mulia. Dan kita berdoa, dan dari hadis ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa hakikatnya yang menentukan segala-galanya itu adalah akhir kita sebagai seorang manusia. Makanya jangan pernah lelah-lelah untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta memintamu agar mematikan kami dalam keadaan husnal khatimah kita gak ada yang tahu akhir kita sebagai seorang manusia itu seperti apa. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang kehidupannya na'udhu Jauh dari Allah. Full badannya tato semuanya. Full aroma dari mulutnya alkohol. Kemaluannya nas'alullah salam sudah dipakai di mana-mana. Yang tidak halal maksud kami. Tiba-tiba beberapa bulan sebelum dia mati, beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum dia mati, dia mengikrarkan dirinya, ingin bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan yang amat sangatlah baik. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah sok tahu terhadap akhir kehidupan orang lain. Bila ingin menegur, tegur. Wahai fulan, perbuatanmu salah. Wahai fulan, perbuatanmu salah. Bertobatlah kepada Allah. Selesai sampai sana. Jangan tiba-tiba bilang, kamu itu tidak akan diampuni sama Allah. Jangan tiba-tiba bilang, kamu itu akan masuk neraka. No, kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu. Begitu pula, berapa banyak kita temukan juga bahwa ada orang-orang yang seumur hidupnya amalannya begitu luar biasa. Amalannya begitu luar biasa dekat sekali dengan Allah, zikir selalu, begitu dan sebagainya. Tiba-tiba sebelum mati melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mati dalam keadaan fasik, mati dalam karena berbuat maksiat. Makanya kita, kita sekarang ini dengan semua amal ibadah yang kita miliki hari ini, jangan tiba-tiba kita merasa bahwa ah, I'm better than everyone, saya lebih baik daripada semua orang. Saya soleh, saya mengaji, saya begini. Oh, jangan merasa bahwa kita ini jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana ending. Karena segalanya itu ditentukan dengan apa? Dengan ending. Dan ending itu tentu saja akan di... Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man 'asha mata 'ala syai'." Barang siapa yang hidup atas satu kebiasaan tertentu, maka dia akan mati di atas kebiasaan tertentu. Bagaimana cara kita mengontrol kematian kita? Sesuai dengan ikhtiar kita, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak orang-orang mungkin yang amalannya begitu luar biasa. Tapi mereka lupa untuk meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan yang luar biasa. Walaupun pada hakikatnya bahasan para ulama, kami pernah baca satu kutipan inqilabun nasi minal khairi ila syarri ah inqilabun nasi Min syarri ila al khairi kathirun jiddan wa inqilabun nasi minal khairi ila shari nadir berubahnya Orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, kemudian tiba-tiba jadi baik itu banyak banget dan kita temukan banyak banget kan orang-orang yang kehidupannya selama selama kehidupannya penuh dengan kemaksiatan tiba-tiba bertobat banyak tapi inqilabun nasi minasyarri khair nadir berubahnya seorang hamba dari buruk dari, dari baik tiba-tiba jadi buruk, di akhir hayatnya itu jarang, bukan berarti enggak pernah terjadi, tapi jarang terjadi. Jadi, walaupun kita habis baca hadis ini, apa yang apa poin yang kita dapatkan? Tentu saja poin yang kita dapatkan pertama adalah jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak tahu, end, kita tidak tahu endingnya seperti apa. Yang kedua, jangan judge mental, jangan suka ngejudge orang lain, bukan judge mental. Jangan suka ngejudge orang lain bahwa dia akan ber, berakhir seperti apa. Namun bukan berarti kita berlebihan. Berlebihan dalam artian orang yang buruk misalnya lantas kita tiba-tiba puji-puji. Enggak. Misal sekarang kita temukan, kita lihat apa yang terjadi sekarang. Ini kita Mirzani, contohnya kita sebut nama gak masalah. Ini kita Mirzani, fasik kita sebut. nih kita Mirzani, fasikah. Selesai. Gak usah kita tiba-tiba, ya kita gak boleh melihat Nikita Mirzani dari sisi buruknya. Of course, tapi bukan berarti tidak bukan berarti kita memuja-muja, memuja-mujanya. Nasallahu assalamu Apalagi, ah saya sudah menyiapkan beberapa catatan mengenai bahasan para ulama tadi mengenai uh, ini, mengenai sedikit perbedaan para ulama. Pertama, hadis tadi menyebutkan arba'una yauman nutfatan. 40 hari jadi air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla kemudian jadi darah misleadalik di sini ada istilah misleadalik misleadalik kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah seumpamanya seumpamanya ini kemudian ditafsirkan berbeda-beda oleh para ulama ada yang menganggap seumpamanya di sini adalah seumpama 40 hari ada yang menganggap seumpamanya adalah satu hari karena yauman yang dihitung oleh para ulama seumpamanya adalah satu hari kalau mengikut kepada ulama yang menganggap misla zalik ini adalah 40 hari, maka total adalah 120 h hari. Bisa dipahami ya teman-teman? Namun, apabila mengikuti misla zalik ini yang dimaksud adalah satu hari, maka Menurut perspektif ulama yang berbeda, artinya adalah 42 hari. Dan tentu saja, perbedaan di antara para ulama itu rahmah. Kita cukup yakini saja. Gak perlu kita, oh yang bener ini, yang bener ini. Iya, iya, gak masalah. Kamu kamu tiba-tiba, kalau sudah sampai pada level mujtahid, gak masalah. Silahkan bersyihat. Tapi kalau sekarang, jangan dulu. Kemudian, menjadi segumpal daging. Ah, saya gak suka hijau ini, harusnya kuning. Kemudian menjadi segumpal daging, misalnya Bisa 40, bisa satu hari. Nah, kami juga menemukan satu bahasan bahwa ternyata bayi janin yang ada di dalam perut itu akan bergerak di usianya yang ke-6 atau 7 minggu dan 6 atau 7 minggu ya kira-kira 42 hari. Maka mungkin ya, mungkin berdasarkan medis, berdasarkan di dunia kedokteran, 42 hari ini setidaknya lebih cocok terhadap fakta yang ada. Namun wallahu alam bagaimana ternyata faktanya seperti apa. Ya. Kami tidak ingin sama sekali mengkritik satu ulama manapun. Itu bukan hak hak kami. Hmm. Oke, okay, lanjut. Apa yang terjadi setelah 120 hari atau 42 hari ini? Allah akan mencatatkan rezeki kalian. Allah akan mencatatkan ajal kalian dan Allah akan mencatatkan amal kalian dan Allah akan mencatatkan kehidupan dan ending kalian seperti apa. Dalam hadis yang berbeda, ada sahabat yang nyaut. Ya Rasulullah, <tik> afala natakilu ala kitabina wa Kalau begitu, ya Rasulullah, kita kan gak usah lagi tuh sibuk-sibuk ngurusin perbuatan, ikhtiar, amal. Gak butuh tuh ya Rasulullah. Udah, kan semuanya sudah dicatat sama Allah. Rasulullah Sallallahu langsung bersabda kepada sahabat tadi, ya tetap berbuat baik, tetap berikhtiar, tetap bekerja, bahasanya begitu. Fa 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 lima khuliqalah. Sebab segala galanya itu akan dipermudah sebagaimana endingnya. Kalau ending kalian baik, pasti kalian akan dipermudah oleh Allah seumur hidup kalian akan baik. Fa ahlu sa'adah yuyasarunah yu ahli Maka tentu saja orang-orang yang punya ending baik, pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan orang-orang baik. Wa ahlu ahli Dan orang-orang yang punya ending buruk, pasti akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang endingnya buruk. Maka tugas kita sebagai manusia apa? Ya sudah, Jangan fokus sama oh kalian mabok. Oh, ini ini sudah takdir dari Allah bahwa saya mabok. Bukan. Karena kita tidak tahu endingnya seperti apa, fokus aja sama kehidupan kita. Selesai semua perkara. Selesai semua semua perkara. Begitu. Kita sebagai manusia jangan terlalu menggantungkan kehidupan kita terhadap sesuatu yang tidak jelas kita fokus sama yang jelas-jelas saja. Apa yang jelas? Orang kalau beramal soleh akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan amalan-amalan saleh akan memiliki ending yang baik. Seperti itu kan kalau misalnya kita tinjau dari silogismenya. Selesai semua perkara. Perihal endingnya bagaimana? Kita berdoa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal kha khatimah Ya Rab Ya Rab Serem juga kalau dipikir-pikir Cuman saya berhusnudhan kepada Allah Allah matikan saya dalam keadaan yang amat sangat baik Dan saya berharap teman-teman semua untuk berhusnudhan juga kepada Allah Agar dimatikan dalam keadaan baik Ana inda dhani bi Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku Kalau kalian berprasangka masih ragu-ragu terhadap kebaikan Allah, ya begitu pula ending kalian. Kalau kalian yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita ending yang baik, ya sudah, yakinlah terhadap ending yang baik tadi itu. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.